بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama syukur yang sangat besar kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di suasana yang besar ini di bulan Ramadan dengan berkah yang besar dan semoga keberkahan yang besar itu kita dapatkan dengan hadiah yang besar pula berupa surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW alaihi yang dengan segala perjuangan beliau bukan hanya sekedar tetesan keringat namun juga tetesan darah-darah beliau sehingga Al-Qur'an kini bisa sampai di hadapan kita kita pelajari bersama dengan sebaik-baiknya Pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita mencoba kembali flashback ke belakang, menaiki sebuah kereta melewati lorong-lorong sejarah, yang ketika kita mendapatkan sejarah-sejarah di masa lalu, akan kita bawa ke masa depan untuk memperbaiki masa depan. Tatkala kereta itu berhenti, kepada sebuah scene episode kehidupan. Yang kehidupan itu, episode itu begitu mendapatkan pujian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran adalah salah satu episode yang mengisahkan tentang orang yang luar biasa bernama Yusuf Alaihi Salam. Allah abadikan betul, Allah abadikan dengan nyata secara sempurna, bahkan berada di dalam surat yang sangat panjang yang Allah berikan sendiri nama surat itu dengan nama surat Yusuf. Ketika kita membaca kisah ini tentang Yusuf, ingatan kita akan kembali kepada dua skin episode yang sangat amat menempel di dalam pikiran dan hati kita. Adalah yang pertama ketika seorang Yusuf yang kita ketahui, sejarah menunjukkan pesona ketampanannya yang luar biasa, digoda oleh seorang istri raja Mesir yang sejarah juga mengatakan betapa cantiknya dan betapa anggun pesonanya yang luar biasa. Yang kedua adalah ketika Zulaiha menuntun Yusuf di hadapan tamunya yang terkagum dengan Yusuf, yang kemudian tak terasa yang semulanya dia diminta mengupas apel ternyata justru mengupas tangannya sendiri. Kemudian ketika kita membaca surat Yusuf ayat yang ketiga, Allah pun juga mengatakan begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik menariknya adalah Allah membawa kata Ahsan al-Qasas kisah yang paling baik Allah memuji secara langsung kisah ini bukan kisahnya tetapi aktor yang ada di dalamnya maka dari sini ketika Allah itu mengabadikan kisahnya di dalam Al-Quran yang kemudian kisah itu dibawa oleh lorong waktu melewati berbagai macam peradaban, dan sampai ke kita. Maka pasti kisah itu adalah kisah yang penuh dengan hikmah. Terlebih lagi kisah ini secara nyata betul dikatakan oleh Allah, Ahsan qasas al mendapatkan pujian dari Allah, ini adalah kisah yang terbaik Muhammad yang akan aku berikan kepadamu, kata Allah. Saya ingin menunjukkan dua sin saja tentang kisah ini yang terpampang secara nyata di dalam surat Yusuf yang sangat panjang itu dan berbagai macam kisahnya. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan membawa kepada sebuah fakta yang nyata dulu. Yang ketika Allah firmankan di dalam surat Yusuf juga ayat ke-30-nya. Ketika dalam tragedi itu perempuan-perempuan di kota itu mendengar tentang berita Zulaiha menggoda Yusuf kemudian mengatakan istri Al-Aziz Raja Mesir tadi menggoda dan merayu dalam ayat itu dikatakan fataha kita mengingat kata fata maka tidak akan pernah lepas dari kata pemuda usia yang masih muda kita mengulangi bahwa Pemuda itu adalah usia yang masih labil, dia mudah dipengaruhi dengan gelora nafsu yang tinggi. Lalu apa yang membuat Yusuf ini dipuji Allah sampai seperti itu adalah ketika Allah memperlihatkan scene, episode di mana Zulaiha ini tadi menggoda Yusuf yang berada di dalam sebuah kamar tertutup dan hanya ada mereka berdua. Terlebih dahulu, terlebih lagi di awal kita sampaikan betapa Yusuf ini dihadiai oleh Allah ketampanan yang luar biasa dengan segala karismanya. Dan Zulaikha ini adalah perempuan yang dihadiai oleh Allah yang kecantikannya tiada dua di dunia ini. Yang kemudian pesonanya pun juga luar biasa. Yang kalau kita katakan tidak ada laki-laki yang tidak mau dengan Zulaikha Allah tunjukkan di sini ketika kita membaca surat ini di ayat ke-33 nya ketika Zulaiha sudah berada di dalam sebuah kamar di rumahnya itu kemudian mulai menggoda Yusuf dan di situ dikatakan wa ghallaqatil abwab pintunya tertutup artinya kondisi saat itu sangat aman sekali karena pintunya tertutup dengan sangat rapat kemudian mengatakan Zulaiha tadi mengatakan, "Apa? Kemarilah, marilah mendekat kepadaku." Kuda Zulaiha terhadap Yusuf. Baik, sampai kondisi ini kita akan melihat bersama-sama. Seakan menunjukkan bahwa di sini Zulaiha lah yang sangat berkeinginan. Terhadap Yusuf, namun menariknya adalah kita mungkin bertanya, bagaimana dengan Yusuf jika dibandingkan dengan kita ketika kita berada di dalam kondisi seperti itu? Apakah Yusuf yang masih muda ini, dengan nafsu yang sangat besar, dengan jiwa mudanya yang luar biasa, yang masih menggelora, kemudian dihadapkan di depannya, ini perempuan yang sangat cantik, yang tentunya sangat menggoda sekali? yang mungkin kalau kita di situ nafas kita tidak akan bisa baik-baik saja dan jantung kita juga tidak akan sehat-sehat saja boleh jadi jantung kita bermaraton saat itu lalu bagaimana dengan Yusuf maka kita lompat dulu kayak sesudahnya Allah secara jelas mengatakan di situ mengenai kisah mereka adalah wa hamma wa hamma biha. yang mana zulaiha secara jelas menginginkan Yusuf menyukai Yusuf dan menginginkan kejadian haram itu bersama dengan Yusuf kemudian dikatakan wahamabihah dan begitulah Yusuf pula di dalam hatinya yang paling dalam juga menginginkan kondisi itu mereka memiliki perasaan yang sama-sama suka apalagi saat itu sedang didukung oleh kondisi yang sangat luar biasa. Ibaratnya saat itu Zulaikha sedang menawarkan kepada Yusuf adalah kita ini win-win solution. Apapun yang kamu lakukan tidak akan aku kabarkan kepada yang lainnya dan kita saat ini aman. Itu yang ingin katakan Zulaikha kepada Yusuf. Namun, lihatlah, ada satu yang menarik di sini yang disampaikan Yusuf ketika Zulaikha mengatakan "Marilah mendekat kepadaku." Kemudian apa yang dijawab oleh Yusuf di sini adalah Allah Begitu luar biasanya ucapan ini keluar dari lisannya Yusuf dan mengatakan, aku takut kepada Allah. Perkataan yang luar biasa keluar dari lisan seorang pemuda yang kita harus ingat adalah bahwa Yusuf saat itu Bukanlah Yusuf yang berada di depan ayahnya, seorang nabi. Bukan Yusuf yang berada di kalangan orang-orang soleh. Bukan Yusuf yang berada di lingkungan ketika orang-orang tahu bahwa ini adalah anak seorang nabi yang otomatis secara tidak langsung pun kita, apabila kita berada di kalangan orang-orang soleh, kita juga akan pasti menunjukkan ketakwaan itu. Bahkan ucapan-ucapan semacam itu akan lumrah dikatakan. Tetapi kondisinya berbeda. Yusuf ini sendiri. Bahkan tidak ada yang mengetahui sama sekali. Suami daripada Zulaiha pun tidak mengetahui kondisi ini. Kondisi Yusuf saat itu adalah menjadi orang asing. Tidak diketahui dia nabi. Orang mulia dari nasab yang baik tidak. Tetapi Walaupun dia sedang sendirian, yang terucap dari lisannya adalah lisan-lisan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketakwaannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ketakwaan itu berada di dalam sebuah kerumunan orang banyak, berada di dalam keramaian, kemudian rasa takwa itu muncul, itu wajar karena dia berada di dalam lingkungan orang banyak, apalagi di situ isinya orang-orang soleh tidak mungkin kita tidak menunjukkan ketakwaan ketika kita sedang pengajian, tidak mungkin namun bagaimana kalau kita sendiri di dalam kesunyian, apakah ketakwaan itu muncul? ketakwaan ini harusnya berpijak pada tua tempat, tidak hanya sekedar dia berada di dalam keramaian tidak hanya sekedar dia berada di dalam kerumunan orang banyak. Namun entah itu di dalam keramaian ataupun dalam kondisi yang sunyi, maka ketakwaan itu harus hadir menemaninya, menggenggam erat agar tidak diburu oleh nafsunya. Itulah kenapa Yusuf ini begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu membawa ketakwaan itu digenggam olehnya sendiri di dalam kesunyian di atas gelora nafsunya yang tinggi. Itu sama dengan kondisi kita. Kita mungkin ketika ramai juga sama. Kita akan menjaga adab kita, akhlak kita, tutur kata kita. Tapi bagaimana ketika kita ini sedang sendirian? Kita berada di dalam sebuah kamar sendirian. Walaupun sekarang ini ada kemustahilan ketika kita membawa seorang perempuan ke dalam kamar, tetapi kita perlu ingat media di zaman sekarang ini luar biasa, dan itu juga salah satu kesendirian. Apakah kita masih menggenggam erat bersanding dengan ketakuan itu di dalam hati kita, atau kita lepas, dan kita tidak sadar di dalam kesendirian kita itu kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang ditunjukkan oleh Yusuf, walaupun hanya berdua dengan Zulaiha dengan keinginan yang sama tetapi Yusuf mengingat bahwa ini diawasi oleh Allah dan tidak diinginkan oleh Allah sama sekali sehingga betul-betul dia menahan itu. Maka pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka kita harus berhati-hati betul-betul menjaga ketakwaan ini tidak hanya sekedar kita bertakwa di hadapan orang banyak, tapi mari juga kita membawa ketakwaan itu ke dalam diri kita sendiri. Robanton ini salah satu cara kita membawa ketakwaan itu ke dalam diri kita sendiri. Termasuk dengan berpuasa itu artinya yang tahu ketakwaan tentang puasa itu kita diri kita sendiri. Tidak akan bisa dicek oleh orang lain kamu puasa atau tidak, tapi hanya diri kita sendiri. Maka kita bawa ke dalam kehidupan, kalau sedang sendiri sunyi saja kita bisa membawa ketakwaan itu maka di kalayak orang yang ramai ketakwaan itu akan lebih mudah untuk muncul sense yang kedua adalah episode ketika Yusuf ini dibawa keluar oleh Zulaikha kemudian berjalan yang diperlihatkan kepada orang-orang atau netizen-netizen zaman sekarang ini yang menggunjing Zulaikha kenapa bisa-bisanya istri raja kok tergoda dengan pelayannya yang masih muda seperti apa dia sehingga dia mampu cinta? Dibiarkan dia berjalan sehingga tidak sengaja, tidak sadar bahwa ketika yang mulanya itu yang dikupas adalah apel, ternyata menjadi tangannya sendiri. Kenapa terpesona dengan apa yang dilihat di depannya? Ketampanan Yusuf yang luar biasa, dengan segala karisma yang diberikan oleh Yusuf, berada di ruangan itu. Ada satu pelajaran penting di sini, bahwa... Pentingnya menjaga pandangan ini tidak hanya berhenti kepada laki-laki terhadap perempuan. Menjaga pandangan ini juga penting, bagaimana perempuan terhadap laki-laki, agar apa, timbul sinkron antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak akan muncul terjadi hal-hal yang buruk. Terkadang, pandangan itu sendirilah yang membuat terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, maka penting sekali, baik ikhwan maupun ahwat, untuk selalu menjaga pandangannya. Maka, pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan ini, kita bentuk diri kita, kita bentuk ketakwaan kita dalam kondisi apapun yang berwujud dengan perasaan hati kita, cara berpikir kita, cara berlisan kita, bertindak kita, dan cara pandang kita harus kita batasi agar kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya tidak akan bisa mengikuti. Baiklah pemeriksa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang kami sampaikan semoga memberikan satu manfaat baru, satu pengertian-pengertian yang baru yang mampu mengubah kondisi hati kita menjadi yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.